Artificial love, we just make it up Cause reality will never be good enough And even if it was, we just mess it up Cause we already love Addicted to the rush I never meant to fall Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan mereview Honda Beat Street terbaru 2023 warna matte black. Jadi motor ini dibanderol di harga 19175000 untuk OTR Bekasi. Oke langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilan yang dihadirkan. Jadi yang pertama dari bagian eh, stangnya terlebih dahulu. Jadi ini perbedaan yang paling signifikan ya jika kita membandingkan Beat Street dengan Beat Sporty yaitu di area stang. Jadi untuk Honda Beat Street dia menggunakan stang yang tidak dibalut dengan cover atau telanjang. Speedometernya posisinya berada di depan sini, sudah digital. Nah untuk bagian covernya terdapat motif seperti karbon di bagian atas dan bawahnya, sisanya polos full hitam kawan-kawan. Kemudian untuk bagian dasi depannya sama seperti Honda Beat Sporty untuk desain dan tampilannya. Di sini menggunakan bahan plastik kasar, desainnya lancip di bagian ujungnya. Kemudian untuk dudukan plat nomornya menjadi satu dengan dasinya. Untuk bodi depannya full menggunakan warna matte black, ada balutan stripping bertuliskan Honda di bagian bawah sini. Nah di Honda Beat Street ada stripping Honda di bagian bawah sedangkan untuk Beat Sporty, yaitu tipe CBS dan Deluxe, itu tidak ada stripping di area sini. Kemudian untuk bagian headlampnya sudah LED dengan desain yang lebar ke samping, lancip atau runcing di bagian ujung kanan dan kirinya, sementara di bagian tengahnya dia melengkung. Kemudian untuk bodi di bagian kanan kirinya ini juga lancip ya, tengahnya melengkung mengikuti desain daripada headlampnya. Kemudian untuk bohlam e, untuk sen maksud saya ini masih menggunakan bohlam biasa dengan bohlam berwarna kuning seperti ini. Kemudian di bagian mikanya terdapat beberapa motif garis-garis yang menambah kesannya semakin terlihat sporty juga. Lanjut ke bagian fairingnya, nah di bagian fairing ini juga menggunakan warna full hitam dari bagian atas hingga ke bagian undercoolnya full hitam. Namun untuk bahannya berbeda ya. Jadi dari bagian tengahnya ke bawah ini plastik kasar, sedangkan di bagian tengah ke atas plastik halus. Nah, di sini terdapat balutan stripping bertuliskan Honda warna putih, kemudian ada gambar helm di sini ya. Helm dia ada kacamatanya, kemudian ada masker ya, dia pakai masker, bertuliskan street, kemudian ada tulisan born to ride di sini. Kemudian ada beberapa motif bulat-bulat ya dan ada aksen warna abu-abu putih dipadukan dengan merah tua. Jadi strippingnya di versi 2023 menurut saya ini lebih simple jika dibandingkan dengan versi 2022 nya. Lebih sporty dan lebih bagus sih. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk bagian fendernya. Di sini menggunakan warna hitam doff dan polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk suspensi depannya teleskopik. Dicat menggunakan warna hitam doff juga. Untuk bagian pengeremannya sudah disc brake. Namun bukan tipe wave jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kalipernya menggunakan isin, satu piston, warnanya emas, dan sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Velgnya di Honda Beat Street hitam semua ya, tidak ada warna yang spesial, menggunakan desain berbentuk V. Ban depannya menggunakan ukuran 80 per 90, ringnya 14 sudah tubeless merek Federal. Untuk bagian dek depannya sini full plastik kasar, untuk area tengahnya ini terdapat lekukan ya, kanan kiri juga yang menambah kesannya semakin terlihat seperti berotot ya, jadi tidak datar desainnya. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Nah untuk penampakan daripada speedometernya, jadi speedometernya dia hanya kotak memanjang seperti ini ya. Kotak memanjang di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian ada sen, ada engine check atau mil injeksi, kemudian ada ECO, ada tulisan PGM FI fuel injection. Framenya full hitam, kanan kirinya ada motif seperti karbon, atasnya juga ada. Kemudian untuk bagian stangnya, desainnya melengkung ya, jadi melengkung naik ke atas, full hitam juga, hingga ke bagian resernya. Kemudian di bagian bracketnya menggunakan bahan plastik, ada logo Honda 3D di bagian tengahnya. Jadi untuk stangnya sendiri, jika kita membandingkan dengan Honda Beat Sporty di atas kertas, Honda Beat Street ini lebih nyaman kawan-kawan. Stangnya ini dia lebih panjang, jika dibandingkan dengan Beat Sporty ya, agak sedikit lebih panjang. Nah untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya terdapat starter. Ini kekurangan dari Honda Beat Street tidak tersedia fitur ISS. Padahal harganya ini sama dengan Honda Beat Deluxe ya, atau Honda Beat versi tertinggi. Tapi dia tidak punya ISS. Namun keunggulannya, speedometer sudah full digital. Jadi memang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian di bagian handle remnya full hitam, di bagian handle rem sebelah kiri tidak lupa terdapat tuas pengunci rem yang sangat kokoh dan sangat kuat ya, ini dia. Kemudian untuk bagian dashboardnya kita turun. Nah ini salah satu kekurangan juga lagi ya, dari Honda Beat Street dia tidak tersedia fitur power charging. Jadi di bagian raknya ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan dengan posisi rak yang terbuka semua. Jadi kekurangan dari Honda Beat Street ini sudah tidak punya ISS, dia juga tidak punya power charging. Jadi unggulnya hanya di speedometernya yang sudah full digital. Kemudian di bagian keamanan sama semua masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di sebelah kanan terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Nah di bagian dek depannya sini full plastik kasar hingga ke bagian dek belakangnya. Nah ini dia untuk penampakannya. Di sini terdapat beberapa motif seperti karbon di bagian samping, di bagian tengah, kemudian di bagian depan juga ada ya area tengahnya dan kanan kirinya. Kemudian di sini sudah terpasang panel step floor. Jadi ini HGA ya, aksesor, aksesoris resmi dari Honda, Honda Genuine Accessories. Ini akan kalian dapatkan ketika membeli Honda Beat Street di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Gratis ya. Jadi untuk step floor-nya, panelnya ini dia menggunakan bahan karet, bahan dasarnya karet hitam warnanya kemudian ada anti slip kanan kirinya menggunakan warna silver kemudian di bagian tengah juga ada anti slip warna abu-abu ada tulisan bitnya pemasangannya pakai double tip terus dibaut di bagian step floor nya nah, untuk bagian deck bawah sini ya hingga ke bagian belakang ini full menggunakan bahan plastik kasar full hitam doff Nah keunggulan dari Honda Beat Street ini jika dibandingkan dengan Beat Sporty di bagian step belakangnya sudah model klik bahan aluminium. Jika kita bandingkan dengan Honda Beat Sporty itu masih model pipa bahan besi. Jadi yang model klik ini tentunya lebih awet kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi belakang. Di bagian bodi belakang di sini juga menggunakan warna full hitam. Jadi bodinya full hitam ya, sama sekali tidak ada paduan bodi warna yang lain. Jadi full hitam semua. Dari bagian plastik kasarnya sudah hitam, di bagian plastik halusnya dari depan ke belakangnya ini juga full hitam doff. Kemudian ada stripping yang sangat sporty. Jadi ini stripping terbaru dari Honda Beat Street 2023. Ya ada tulisan street sangat besar ya, warna putih dipadukan dengan merah tua, jadi serem ya stripingnya ya. Kemudian ada beberapa garis-garis seperti kayu ya, tulisan streetnya. Kemudian ada tulisan bit dan ada logo kunci atau gambar kunci di bagian bawahnya. Kemudian ada motif seperti petir ya, kanan kirinya. Kemudian di bagian belakangnya ada motif bintik-bintik. Kemudian ada seperti pita ya, melintang seperti ini pita ya, dari bagian kanan hingga ke bagian kirinya. Jadi menurut saya Beat Street ini yang warna hitam cocok buat kalian yang pingin beli Honda Beat Street dengan tampilan yang garang dan agresif. Jadi bodinya keseluruhannya full hitam dari bagian depannya hingga ke bagian belakangnya. Ini full hitam kawan-kawan. Kemudian ke bagian joknya, di bagian joknya juga full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Ukurannya tidak terlalu lebar namun cukup panjang ya. Nah bagasinya dapat menampung sebanyak 12 liter tidak bisa masuk helm karena memang desainnya dia kecil memanjang. Tangkinya 4,2 liter, konsumsi bahan bakarnya dalam 1 liter kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 km. Nah di bagian tangkinya juga dibalut dengan cover plastik bertuliskan bit yang diukir. Jadi bukan timbul, kemudian ada tekstur seperti karbon di area tengahnya. Nah di bagian behel belakangnya di sini menggunakan bahan karet untuk luarnya namun dalamnya besi ya. Dalamnya besi luarnya karet, Hitam terdapat beberapa motif juga seperti karbon antara kanan kiri dan bagian tengahnya. Nah, di bagian stop lamp motor ini masih menggunakan bohlam biasa hingga ke bagian sen belakangnya. Jadi LED-nya hanya terdapat di bagian headlamp-nya saja ya. Dibalut dengan Mika berwarna merah di sini kemudian di bagian sen-nya mikanya berupa motif garis-garis di bagian permukaannya yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Nah untuk bahan di bagian dek bawahnya sini full plastik kasar hingga ke bagian fendernya atau spakbor belakangnya. Di sini terdapat beberapa motif seperti karbon di bagian kanan kiri, bagian tengah dan bagian bawahnya. Kemudian di sini juga tidak lupa terdapat mata kucing warna merah dan ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol ke belakang seperti ini. Kemudian ada balutan stripping bertuliskan Honda warna putih di bagian atasnya. Lanjut kita bahas ke sektor mesin, jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, pendinginnya masih sirip-sirip atau udara, kapasitas oli mesin di 0,65 liter, sudah ISP namun belum ISP plus. Motor ini juga sudah menggunakan rangka terbaru yaitu rangka ISAF e yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Namun kekurangannya dari rangka ISAF e ini, posisi engine mountingnya sudah tidak lagi di bawah, melainkan dipindah ke atas sini kawan-kawan. Jadi di bagian bawahnya hanya tercover oleh cover bawaannya yang tidak terlalu besar ukurannya, tidak tercover oleh engine mounting. Lanjut kita bahas ke bagian knalpotnya. Knalpotnya di sini menggunakan warna full hitam dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya. Desainnya cukup naik ke atas ya, walaupun tidak terlalu naik, tapi cukup sporty menurut saya. Kemudian untuk bagian cover mufflernya, ini menggunakan bahan plastik kasar juga. Teksturnya seperti karbon di bagian tengah. Sedangkan di bagian tepi-tepinya ini dia kasar seperti kulit jeruk kawan-kawan. Untuk bagian ban belakangnya menggunakan ukuran 90/90 ringnya 14 tentunya sudah tubeless. Velgnya full hitam dengan desain berbentuk V. Di area tengah di sini tidak terdapat hager ya. Namun ada karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan lumpur atau air ketika hujan. Walaupun menurut saya ini tidak bisa mengcover 100% karena di bagian bawah ini masih ada celah ya. Jadi masih ada kemungkinan lumpur bisa masuk ke throttle bodinya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Jadi untuk penampakannya dari sisi sebelah kiri seperti ini ya. Untuk suspensinya masih single shock ya belum sok tabung dan tidak tersedia adjuster jadi memang masih sangat standar kemudian di bagian pengereman belakang juga masih menggunakan pengereman tromol belum disc brake kemudian di bagian cover CVT nya menggunakan warna full hitam untuk bagian depannya menggunakan cover plastik sedangkan di bagian belakangnya besi terdapat tulisan Honda di sini terdapat fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang di Honda Beat Street masih ada nih untuk fitur kickstarter Kemudian di bagian cover filter udaranya, di sini juga full hitam ya, terdapat emblem bertuliskan ISP dengan tampilan yang cukup sporty menurut saya. Jadi ukuran antara cover filter udara dan cover CVT-nya ini pas banget, tampilannya juga cukup robotik kawan-kawan. Nah kurang lebih menambahkannya full seperti ini, dari bagian belakang sisi sebelah kiri untuk Honda Beat Street terbaru 2023, warna matte black. Stripingnya menurut saya jadi lebih sporty dan lebih simpel ya, jika dibandingkan dengan versi 2022 nya Yang banyak mengeluhkan strippingnya itu terlihat ribet dan ruwet ya di versi 2022 Sedangkan versi 2023 jadi lebih simpel dan sporty seperti ini Jadi menurut kalian seperti apa? Seputar Honda Beat Street terbaru 2023 warna matte black ini Bisa tuliskan di kolom komentar kawan-kawan Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kawan-kawan yang berencana melakukan pembelian Honda Beat Street di tahun 2023. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.